sini. Woi, woi, woi. Udah pada dapat apaan kalian? Duh, gue enggak dapat apa-apa nih, udah. Kesana kemarin enggak dapat gue. Aduh, gimana sih? Hehe, ingat-ingat prinsip kita. Kita kalau boleh pulang tanpa tangan kosong. Jeli. Teriak maling tuh. Aduh. Woi, maling. Paro. Dan kabur. Hei. Paro, hei. Eno. Hei. Kabur. Hei, enggak paro. Eno. Cari kemana lagi sih? Ah, pintu kebuka tuh. Mana larinya? Mungkin sebelah sana. Hai, cepat, cepat, balik, balik, balik. Buntu lagi. Akhirnya. Hah? Apa nih? Loh. Gak apa-apa dah. Yang penting gue bisa dapat tempat persembunyian gue dulu. Sini aja. Gue duduk sini dulu aja. Ya juga dikejar-kejar. Ar-Rahman, allamana Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan, asy-syamsu wal-qamaru bi-husban. Siapa sih yang ngaji? Kok jadi banyak cucian begini? Ini gue nyasar di tempat laundry apa gimana nih? Ustaz Rehan. Ayo, Ustazah. Kok banyak santri sih? Ini kok nyasar di pesantren apa gimana nih? Aduh. Gue mesti harus cari cara supaya gue bisa keluar dari pesantren. Rasulullah memerintah kita untuk menegakkan tiang agama, yakni adalah sholat.
As-salatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat bak laksana seperti tiang agama. Siapa orang yang melaksanakan salat berarti dia telah membangun dan mendirikan agama. Eh, emangnya benar? Setelah yang pengen ngelamar Habibah anaknya Kiai Mahmud. Benar, masa kamu tidak percaya? Mereka sedikit lagi akan lamaran. Shh, jangan berisik. Ayo dengarkan Ustaz Farhan ceramah. Makna dari ucapan Ustaz Faris ini, arti kata bangunan tersebut adalah jikalah kita memiliki bangunan yang sangat amat megah, tapi tiangnya, pondasinya itu tidak kokoh, maka bangunan tersebut cepat runtuh. Loh, kok kau kunci pintunya? Udah, tenang aja, ada kunci cadangan di aku. Bapak-bapak ini mengejar maling. Kira-kira bapak-bapak ini sempat melihat wajah-wajah mereka? Yang satu gak ya tomboy, Pak. Mirip cewek. Tapi dia bukan orang sini, Pak. Orang kampung sebelah. Bagaimana ini, Pak RT? Sebaiknya kita gambar wajah para tersangka ini yang dilihat oleh bapak-bapak ini. Nanti kita tempel di pos ronda atau di tempat-tempat lain yang ramai. Kita kasih pelajaran maling ini. Saya setuju, Pak. Saya setuju, Pak RT. Kalau ketangkap, kita jebloskan ke penjara. Biar tidak meresahkan warga, Pak Burhan. Baik, Pak RT. Di sini. Saya kesasar. Pasti bukan santri sini kan? Iya, bukan. Makanya ini nyasar. Oh, jangan-jangan ini Habibah anaknya Kiai Mahmud ya? Calon istrinya Ustaz Raihan. Pasti kesini mau ketemu Ustadz Raihan ya? Calon istri Ustadz? Aduh, gawat nih kayaknya. Bahkan panjang nih urusan kalau kayak gini. Yaudah, ayo ikut aku. Ustadz Raihan lagi ceramah di masjid. Biar aku antar ke masjid. Tapi... Udah, ayo ikut aja. Ayo. Sisil. Kemana aja sih lu ya? Saban hari kerjaan lu tuh main mulu. Lu kagak tahu apa sih? Nya lu tuh sayang banget sama lu. Waalaikumsalam. Kagak usah pakai salam-salaman. Kenapa muka-mukanya? Ini siapa lu? Lu kan temennya, lu degengnya ya. Kemana sih sisi? Kemana? Ya udah ngomong. Nya tenang dulu, Nya. Nya. Si Sisil itu lagi main ke masih intannya. Kan bohong lagi lo. Ya Allahnya. Lo juga ngomong, Reno. Ya, Sisilnya kan belum pulang. Udah tungguin aja. Bentar lagi juga pulangnya. Lo kagak bohong? Masa ayah bohong sih? Tenang. Tenangnya. Iya, Nya. Sisil. Lo ngapa, Sisil? Salah apa sih gue sama lo? Apa gue ini salah didik apa sama lu ya? Orto, Reno! Lu ngapain juga kabur sih? Dan pula ketika kita selepas sholat, eloknya kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa ini senjatanya orang-orang mukmin. Bagaimana para santri?
Sudah mengerti ya? Nah. Eh, itu kok kayak baju saya? Itu Kak Habibah, calon istrinya Ustadz Raihan, anaknya kayak Mahmud. Maaf Kak, saya kira itu baju saya. Oh, iya nggak apa-apa, santai. Kamu Habibah ya? Hah? Iya, kamu Habibah kan? Habibah. Subhanallah, cantiknya. Saya kira kamu nggak datang hari ini. Kan rencananya kemarin. Iya, soalnya kemarin tuh banyak acara, jadi sibuk nggak bisa datang ke sini, Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, kita sama-sama ikutin zikir Ustadz Raihan yuk. Nanti saya kenalkan kamu sama Ustadz Raihan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mana nih? Sisil jam segini belum pulang juga. Apa jangan-jangan semalam digiring sama polisi ke kantor polisi? Ya ampun, lu curigaan mulu, lu negatif mulu. Gimana gua bisa tenang kalau Sisil lagi nggak tahu keberadaannya di mana? Gimana kalau kita ke kantor polisi sekarang? Hah? Kantor polisi? Wah gila lu ya, sakit lu ya. Pantesan muka lu pucat. Ngamuk, gua ngamuk kantor polisi. Eh, jelas-jelas kita itu udah selamat di kejaran warga. Ngapain lu samperin dia? Ya masa kita harus diam di sini terus sih? Gue nggak mungkin ngebiarin orang yang gue sayang nggak jelas keberadaannya. Kampung Limo ini sudah diresahkan oleh tiga orang ini, Pak. Jadi tidak aman. Betul, Pak Burhan. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan Pak Burhan tinggal di kampung ini. Ayo. Lalu bagaimana ini, Pak? Sebaiknya ini lebih cepat kita tempelkan saja, Pak Burhan. Biar warga sini tidak terlalu resah dan tahu buruan-buruan ini. Udin, tolong kamu bantu tempel. Ada Pak RT sama warga lagi nempelin flyer tuh. Tuh lihat tuh. Tete, hello. Mungkin kita pasang sebelah sana lagi. Betul, Pak Burhan. Ayo, Udin. Lihat kan? Muka lo tuh dagunya kayak artis India ya. Cuman muka gue doang yang beda tuh. Ya kan? Jangan so ganteng jadi orang, ini lagi serius kita, nggak bercanda. Ya? Jelas-jelas muka kita bertiga tuh ada di situ. Jangan gegabah. Iya deh. Gue ada ide nih. Ustaz, kenalkan. Ini Habibah. Habibah, maaf ya, saya tidak tahu kalau kamu jadi datang hari ini. Oh ya, gimana kabar abi kamu, Kiai Mahmud? Baik-baik aja, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gini Ustadz, Kiai Mahmud memang beberapa waktu yang lalu mau mengirimkan Habibah untuk ke pesantren Ar-Raudah untuk mengajar tahfiz Al-Quran. Enggak, maaf Ustazah. Shock, kaget. Soalnya abi kagak pernah bilang kalau misalnya saya kesini tuh buat ngajar di pesantren. Tenang Habibah, saya akan bantu kamu untuk beradaptasi di sini ya. Iya Habibah, saya yakin para santri di sini pasti sangat senang dengan kehadiran kamu. Gue sih bisa ngaji, tapi masa sekarang gue harus ngajarin santri di sini sih? Terus nyak gue gimana kalau gue kagak pulang-pulang? Pasti dia khawatir banget sama gue. Ya Allah.
hidayah buat anak hamba Sisil. Dia sudah hamba didik, ya Allah, biar bisa ngaji. Ya Allah, hamba mohon, ya Allah. Alhamdulillah, itu pasti Sisil. Iya, Sil. Nyak sono, Sil. Alhamdulillah, akhirnya balik juga, Sil. Nyak udah kangen sama lu. Iya, bentar sih. Tunggu apa? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Waalaikumsalam. Allah, kirain mah anak ayah si Sisil. Ngapain juga sih Pak RT malam-malam ke rumah? Saya mau ngasih info buronan maling di kampung sebelah. Astagfirullahaladzim. Di kampung sebelah ada maling. Ya Allah, ntar ke rumah kita dong nih. Ke kampung sini, Pak. Makanya saya datang mau ngasih tahu Nyak agar hati-hati. Karena di kampung ini rawan maling. Nah, ini gambar orang-orang ini. Buron-buronannya. Iya, Pak RT. Makasih. Kalau gitu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada maling. Ini gambar apa sih? Salat tahajud yuk. Ya kak, ayo kak, bangun kak. Aduh, berisik banget sih ah. Susah banget sih dibanguninnya. Yakin anak kiai, kayak begini banget tidurnya. Astagfirullahaladzim, Habibah belum bangun. Belum Bu Ustazah, padahal kita udah coba bangunin, tapi sulit banget tidurnya. Habibah? Bukan Habibah, ya. Istighfar, Habibah. Habibah? Ustazah Fatimah. Sudah bangun kan kamu? Udah. Ini buktinya mau kan? Ya udah. Sekarang kamu bangun, ambil wudhu, kita sholat tahajud. Tadarus. Habis tadarus, subuhan. Ramat gue mau tidur. Habibah, kamu mau langsung mandi kan? Ingat, setengah jam lagi kamu harus siap-siap untuk ngajar tahfiz Al-Quran. Tahfiz apa? Al-Quran? Iya, tahfiz Al-Qur'an. Ya udah, kalau gitu saya tunggu di masjid ya. Saya keluar dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasanya pengen cepet-cepet kabur aja gue.
kapan rencana Ustadz Raihan mau melamar Habibah? Insya Allah secepatnya. Kalau mereka sudah mantap untuk menikah. Tapi Habibah harus mengenal dulu siapa Ustadz Raihan. Makanya dia harus mengajar di pesantren itu. Umi sih setuju aja, Pi. Tapi Umi juga sedih. Karena nanti Habibah akan lama di pondok. Umi. Insya Allah, ini yang terbaik buat Habibah. Iya, Pi. Ustazah Fatimah. Assalamualaikum, Ustazah. Kami kehilangan uang, Ustazah. Aku juga. Selain itu, ada beberapa barang juga yang hilang, Ustazah. Astagfirullahalazim. Ya sudah, kalian semua di sini yang tenang ya. Biar nanti saya akan yang ngurus semua kasus ini beserta pesantren yang ada di sini. Dan saya akan cari tahu siapa pelaku pencurinya. Ustazah, saya mau ke belakang dulu ya. Iya, Habibah. Silahkan. Ya sudah. Kalian di sini semua harus sabar ya. Habibah? Kamu Umi sakit. Kenapa? Rasanya Umi jadi gak enak ya, Bi? Umi, istighfar. Insya Allah tidak terjadi apa. Gimana nih, Parto? Sisi belum ketemu juga sampai sekarang. Mana brosurnya udah kesebar luas lagi? Ella, ngomel ngomel mulu lo. Tenang, tenang, men. Tenang, slow. Tenang, tenang, slow, slow. Eh, lo nggak usah pikirin itu. Yang penting itu makan. Cari mangsa baru buat ngerampok. Iyalah, duit gue udah tipis nih. Makan terus yang lo pikirin ya. Lo tuh jadi orang mikirin diri sendiri terus sih. Eh, Reno, gue udah paham. Si Sisil itu pasti aman tempat persembunyiannya. Lo nggak usah bingung, kita itu butuh makan, men, makan. Realistis aja dong. Aduh. Gue kagak bisa bahasa Arab lagi. Masa gue disuruh ngajarin bahasa Arab? Gue kan cuma bisa bahasa Arab angka-angka doang. Palingan cuma Wahidun, satu. Husna ini, dua. Terus, apa lagi tuh gue lupa. Aduh, itu kan juga buat pelajar anak TK. Masa? Udah gede masih belajar angka. Aduh. Kayaknya gue harus cari lagi nih. Saya mau kasih ini ke kamu, biar kamu nggak digigit nyamuk. Karena di daerah sini lagi musim nyamuk demam berdarah. Ini ambil. Makasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Sebenarnya saya mau membicarakan sesuatu sama kamu. Saya akan segera melamar kamu, Habibah. Udah dipikirin emangnya, Ustaz? Insya Allah, saya udah yakin dan mantap kalau kamu adalah jodoh dari Allah yang pasti cocok dengan saya. Sama-sama.
akan segera melamar kamu, Amibah. Agar tidak terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Promise me you'll marry me. I will be the best for you. I will be the best for you. Makin unyam aja sih. Udah dipikirin emangnya, Ustaz? Insya Allah, saya udah yakin dan mantap. Kenapa Habibah seperti ragu sama saya? Semua barang-barang Santi, hah? Senang dapat duit banyak? Senang? Heh, mau kemana? Kamu harus tanggung jawab. Aduh, Ustazah, sakit tau. Ampun. Ih, pokoknya aku harus haduin kamu ke Ustazah Fatima. Ikut. Aduh, jangan dong, Ustazah. Aku janji deh, gak bakal ngulangin lagi. Aku hilaf, tau hilaf. Oke, kalau kamu hilaf. Tapi dengan satu syarat, kamu harus balikin semua barang-barang yang udah kamu curi. Tapi ya udah, kamu akan aku keluarin dari pesantren. Jangan dong. Ya udah, kalau gitu aku balikin deh semuanya sekarang. Gimana? Ya udah, sebentar lagi. Sekarang. Satu-satu, taruh di tempatnya masing-masing. Ada orang maling. Semua barang-barang santri udah pada kembali. Ya, kita doain aja semoga malingnya jerah. Alhamdulillahirrabbilalamin, semuanya kembali. Jadi saya tidak perlu mengadakan rapat khusus untuk pencurian barang ini. Ya, jadi saya duluan ya. Mudah-mudahan lo tobat ya. Benar ini pesantren Araudah? Habibah, berarti calon istrinya Ustadz Raihan ya? Bukannya Ustazah Habibah di dalam ya? Kenapa ada dua orang yang sama ngaku jadi calon istri Ustadz Raihan? Jadi yang di dalam pesantren itu siapa ya? Apa jangan-jangan dia buronan yang di poster ini? Jadi rencana Ustadz Raihan kapan kira-kira mau melamar Habibah? Insya Allah, Kiai Mahmud. Dalam waktu dekat, saya akan ajak kedua orang tua saya untuk berkunjung ke rumah Kiai. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya.
Oh iya, saya baru saja mengirim Habibah untuk datang ke pesantren. Dan Habibah baru berangkat tadi pagi. Habibah baru ke sini pagi ini. Kyai, maaf, ini teleponnya saya tutup dulu ya. Nanti saya telepon lagi. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan masuk. Habibah. Nah, ayo. Ayo, silakan duduk. Ayo masuk, Habibah. Ayo duduk. Oh ya. Barusan banget Abi kamu tuh nelpon saya, Kyai Mahmud. Tapi masa sih Abi kamu itu nggak tahu kalau kamu udah seminggu di sini. Malah tadi dia bilang katanya Habibah itu baru datang pagi ini ke pesantren untuk nemuin saya. Kamu nggak usah terlalu mikirin. Ya mungkin karena umur makanya Abi kamu jadi belum. Gawat, pasti Habibah sebentar lagi datang. Gue harus segera cepet-cepetan kabur sebelum penyamaran gue terbongkar. Gue nggak sabar lihat ekspresi Ustazah Habibah palsu nanti. Kemarin dia ikut campur urusan gue, sekarang dia yang tahu rasa. Ustaz, saya mau permisi dulu ya. Habibah tunggu. Kamu kesini mau ambil kerjaan saya kan? Oh iya. Lupa. Yaudah, makasih ya permisi dulu. Tunggu Habibah. Kamu nggak mau ngecek dulu? Siapa tahu ada yang salah. Lebih baik kamu cek di sini aja. Biar nanti kamu nggak jadi bolak-balik. Oh gitu ya? Iya. Iya, saya cek dulu deh. Gimana? Waalaikumsalam. Ini kayaknya udah deh. Permisi dulu ya. Jangan pergi dulu dong. Ustazah Habibah palsu. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya ada apa ya? Perkenalkan Ustaz, saya Habibah anaknya Kyai Mahmud. Kalau kamu Habibah, terus kamu siapa? Maaf Ustadz, tapi dia ini ternyata buronan dan sekarang lagi dicari sama warga. Jadi benar. Jelaskan ke saya kalau memang kamu bukan Habibah. Ustadz, saya yang Habibah. Ustadz, saya mohon jangan usir saya, Ustadz. Saya kesini awalnya emang gak ada niatan untuk menjadi Habibah. Cuma cari tempat untuk berlindung sementara, Ustadz. Saya mohon, jangan usir saya, Ustadz. Saya mohon. Oh, jadi dia itu maling. Oh, dia malingnya. Astagfirullahaladzim. Maaf Ustazah, di dalam ada dua orang yang mengaku menjadi Habibah. Iya Ustazah. Kalian ini nggak baik loh, ngumpulin pembicaraan orang. Ya sudah, kalian semua bubar di sini. Iya Ustazah. Jadi kamu bohongi kami? Kamu bukan Habibah kan? Ustazah.
Ustazah Fatimah, saya minta maaf. Saya nggak ada niatan untuk berbuat jahat, Ustazah. Apalagi untuk menjadi calon istri dari Ustaz Rehan. Ya Allah, selama ini saya mengira kamu itu adalah Habibah. Ustaz, saya yang Habibah. Saya memang sudah jadi buronan sejak lama. Tapi sejak saya masuk ke pesantren sini dan kenal santri-santri di sini, saya hilang. Saya mau bertobat. Saya udah janji sama diri saya sendiri, saya nggak mau jadi maling lagi. Saya mau berubah. Tolong jangan usir saya. Jangan percaya. Dia itu bakal bahaya kalau dibiarin di sini. Dia kan udah menipu kita jadi Habibah. Astagfirullahaladzim. Saya nggak nyangka ya, ada orang yang berani berpura-pura untuk menjadi saya. Ini roman-romannya kayak, ini mirip si Sisil kan tuh anak gue. Itu si Reno. Assalamualaikum. Kipar. Waalaikumsalam. Maaf ya, lo apaan sih, Ren? Pakai narik-narik kertas entuh. Agak sopan banget sih sama orang tua. Reno, lo jujur apa sih? Si Sisil entuh kemana sih? Apa dia ada di penjara ya? Ya, Sisil aman-aman aja, Nya. Nggak di penjara kok. Bohong. Gue tahu anak gue tuh maling, Reno. Nah, buktinya aja ada no gambarnya. Lu juga, si Parto juga. Dengar ya, Reno. Si Sisil kagak aman di kantor polisi. Anter Yunya ke sono, Reno. Si Sisil kagak aman, tahu nggak, di kantor polisi. Saya untuk jadi saksi ke kantor polisi. Ustazah, saya benar-benar mau bertobat, Ustaz. Saya mohon. Ustazah Fatimah, saya mohon jangan laporin saya ke polisi, Ustazah. Kasihan ibu saya, Ustazah. Jangan percaya, Ustazah. Dia kan cuma niat jahat. Ustazah, dengerin saya, Ustazah. Saya emang ada niatan untuk bilang ini sebelumnya. Cuman saya belum dapat kesempatan terus untuk bilang ini. Tidak. Kamu pasti berbohong lagi. Enggak, Ustazah. Saya benar. Kalau misalnya saya dilaporin ke polisi, siapa yang ngejagain ibu saya, Ustazah? Saya mohon. Kasih ini ibu saya. Kagak mau jujur amannya. Di mana si Sisil, Ren? Nya, pokoknya sekarang tenang aja, istirahat aja ya. Sekarang Sisil lagi sembunyi di pondok pesantren Arauda. Ya sekarang istirahat ya. Apa lo bilang anak gue ada di pondok pesantren? Mana nih?
Ayo dong, Reno. Ah, mana sih Reno? Iya, Bang. Nggak butuh duit apa? Siap, Bu, ya. Sama-sama. Ustazah, saya mohon Ustazah lepasin saya, jangan laporin saya ke polisi, Ustazah. Lepasin Sonya. Ustazah, Fatimah, tunggu. Lebih baik kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Saya mau bicara sebentar. Saya percaya Sisil tidak sengaja masuk pesantren ini. Dan kita berhak memberi kesempatan kedua kepada Sisil. Siapa tahu Allah telah memberikan hidayah kepada Sisil dengan cara seperti ini. Tapi Ustaz, saya janji akan bersungguh-sungguh untuk bertobat dan akan keluar dari pesantren ini. Oh, jadi kamu mau keluar dari pesantren ini? Ya udah, kita bebasin dia aja dan biarin dia keluar dari sini. Tidak. Sisil akan tetap terus di sini. Dan mulai hari ini, Sisil akan tetap belajar di pesantren ini. Maksud Ustaz, saya dibolehin untuk belajar di sini terus? Iya. Saya akan mengurus semua kasus kamu. Ya Allah, Ustaz Rehan baik banget sama gue. Gue janji bakal berubah demi dia. Kamu tidak boleh ketinggalan sholat tahajud. Dan kamu harus menghafal surat Ar-Rahman. Ustaz, kok Sisil jadi dikasih tantangan buat ngafal surat Ar-Rahman? Karena tadinya saya mengira dia adalah calon istri saya. Dan saya mau Sisil tetap ada di sini. Ustaz, saya nggak setuju. Sisil itu udah mencoba berbohong menjadi calon istri Ustaz. Sedangkan Ustaz udah dijodohkan dengan saya. Saya akan tetap dengan pendirian saya. Dan saya juga mau kamu menghafal surat Ar-Rahman selama satu minggu bersama dengan Sisil. Terima kasih banyak, Ustaz. Saya janji akan bersungguh-sungguh untuk bertobat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah, Habibah. Nanti Umi akan segera ke pesantren, ya. Assalamualaikum. Sudahlah, Umi. Tadi Abi sudah bicara dengan Habibah. Jadi biarkan Habibah mengikuti kemauan Ustaz Raihan. Nggak bisa, Bi. Abi itu harusnya marahin Ustaz Raihan. Sikap Ustaz Raihan yang pelin-pelan itu nggak bisa dibiarin, Bi. Masa Habibah, anak kita yang soleha, bisa dibandingkan sama si Ratu Maling itu? Istighfar, Umi. Pokoknya, Umi akan ajak Habibah pulang ke rumah. Bentar, Umi. Umi yang sabar. Jodoh itu urusan Allah. Lagi pula, belum tentu Ustaz Raihan itu menyukai gadis itu. Kalau tiba-tiba nanti dia kecantol sama si Ratu Maling itu, gimana? Kita bisa malu, Bi. Kalian harus bersihkan kamar ini. Ingat, kamar ini harus selalu bersih dan rapi. Dan jangan sampai ada baju kotor bergelantungan di kamar ini, ya. Ustazah, saya tidak mau sekamar dengan Sisil. Dia kan maling. Kalian jangan ngomong seperti itu dong. Ustazah lihat dari kemarin, kelakuan Sisil baik kok. Sisil juga pintar membaca Al-Quran dengan mahraj yang benar. Jadi, kalian semua harus belajar membaca Al-Quran dengan Sisil. Aduh, udah deh Ustazah. Semua itu kan gak menjamin. Kan udah terbukti si Sisil jadi maling dari dulu. Udah deh, mending keluarin aja dari kamar ini. Daripada ada yang kemalingan lagi. Sonya, kamu jangan jadi provokator.
Kalian semua harus hargai dan hormati Sisil, orang yang mau bertaubat. Sisil kemana ya? Dari tadi dicari-cari nggak ada juga. Reno? Reno? Sisil? Sisil, sini, Sisil. Kamu kemana aja? Dari tadi aku cari-cari nggak ada. Sekarang kamu udah bisa bebas dari pesantren. Aku udah dapetin tempat yang nyaman untuk kita tinggal. Jadi kamu udah bisa bebas dari sini. Maafin gue, Ren. Kayaknya gue harus menetap di sini. Sekarang gue lagi nerima tantangan dari Ustadz Rehan. Ustadz yang gue suka. Lo suka sama Ustadz Rehan? Dia pasti hanya manfaatin kamu aja. Jangan mau kamu sama Ustadz Rehan. Ustadz Rehan nyuruh gue buat hafalin surat Ar-Rahman. Dia ngasih kesempatan buat gue, Ren. Kesempatan gue biar bisa bertobat. Jadi karena Ustadz Rehan? Benernya gue suka sama Ustadz Rehan. Gue juga rela kalau misalnya Ustadz Rehan nikah sama Habibah. Sekarang gue mau beribadah karena Allah, Ren. Sil, lo apa-apaan sih, Sil? Lo jatuh cinta sama orang yang salah, Sil. Paling lo dikerjain aja sama Ustadz Rehan. Ustadz Rehan tuh gak mau nikahin gue. Mana mungkin dia mau nikahin gue karena gue maling. Tapi gue yakin, Ren, dia tulus ngajarin gue supaya gue bisa bertobat. Gue juga harus bertobat, Ren. Lo, gue, Parto. Harus berubah. Jangan pernah kecewakan diriku. Promise me you marry me. I'll be the best for you. I'll be the best for you. Waalaikumsalam, Habibah. Jangan juga, Ustadz Rehan, saya sudah hafal surat Ar-Rahmannya. Siapa tahu Ustadz Rehan siap mendengarkannya sekarang. Maaf, Habibah. Tesnya itu akan dilakukan minggu depan. Jadi, nanti saja saya dengarinnya ya. Tapi Ustadz Rehan, maaf ya kalau saya lancang bertanya. Apakah Ustadz Rehan suka sama Sisil? Kok kayaknya Ustadz Rehan baik banget sama dia? Pertama kali saya mengenalnya, saya mengira dia itu adalah kamu, Habibah. Ya, memang pertama kali saya bertemu, saya sudah mulai jatuh cinta sama dia dan saya mulai menyukainya. Jadi, Ustadz Rehan juga ingin menikahi Sisil? Saya belum berpikir seperti itu. Apalagi, saya sudah mengikat janji dengan Kiai Mahmud untuk menikahi kamu, Habibah. Kalau begitu, Ustadz Rehan harus menepati janji Ustadz Rehan. Bukannya janji itu harus ditepati ya, Ustadz? Ya, sejujurnya saya nggak nyangka sih bakal disandingkan dengan Sisil. Ya, semua orang tahu kalau Sisil itu adalah ratu maling. Dan dalam Islam, pasti Ustadz Rehan juga tahu.
pernikahan itu adalah sekufu, di mana orang soleh sekufu dengan yang soleha. Iya, berarti kalau maling harusnya juga dengan maling. Lagi jalanin nazar. Emangnya lu puasa nazar berapa hari? 30 hari. Keren banget. Alhamdulillah, gue gak nyangka. Semangat ya. Cantik-cantik banget ya santri di sini. Gimana sih lo? Ingat ya, sekarang kita harus berubah. Kita harus berubah jadi lebih baik dong. Pesantren dan puasa juga ngurung-ngurungin orang. Iya, maafin Ibu Ustazah. Saya hilaf. Dilarang menyentuh laki-laki atau wanita yang belum muhrim. Karena itu haram. Allah nanti akan mempertanyakan semua perbuatan kita di hari kiamat nanti. Makanya, laki-laki dan perempuan itu harus menjaga pergaulannya terhadap lawan jenis, karena ditakutkan nanti akan timbul hal yang tidak diinginkan atau perbuatan dosa, yaitu adalah maksiat. Iya, seperti itu. Ustaz, ada apa? Waalaikumsalam. Bisa keluar dari pesantren ini sementara. Rasanya ini malam kayaknya gue mau tidur samanya dulu deh. Gue kangen banget samanya. Mudah-mudahan gak ketahuan. Sisil tadi nggak sholat ya? Mungkin dia udah bosen pura-pura jadi alim. Nggak semudah itu kali maling bisa hijrah dan bertobat. Sebenarnya ayah jatuh cinta
sama Ustaz Rehan. Terus emang masalahnya apa? Tapi Ayah kagak yakin. Kagak yakin bisa buat Ustaz Rehan milih Sisil. Palingan yang dipilih Ustaz Rehan tuh anaknya Kiai Mahmud itu tuh, si Habibah. Urusan jodoh Allah udah nakdirin. Tapi kita juga kudu yakin, karena Allah itu pasti memilih jodoh yang terbaik buat hambanya yang beriman. Yang penting niat doain Sisil ya. Besok Sisil setel surat Ar-Rahman sama Ustaz Rehan. Benar sih? Iya. Lu mau baca surat Ar-Rahman? Iya. Alhamdulillah ya Allah. Amin maksudnya. Amin ya Allah. Wabi ayy Allahi rabbikuma tukazziban. Alhamdulillah. Ya, doain ayy. Semoga ayy bisa hafal surat Ar-Rahman. Alhamdulillah. Yang penting lu tuh jangan lupa kudu baca bismillah. Biar lancar nyadoain deh. Amin. Ayo kita labrak aja ratu maling itu. Nah ini dia nih malingnya. Maksud kalian tuh apa sih? Ustazah, jam pemberian orang tua saya hilang. Pasti Sisil yang mencurinya. Sil, beneran tuh apa kata temen-temen lu? Lu tuh maling lagi ya, Sil? Ya, Nya kagak usah percaya sama omongan mereka. Kan Sisil udah janji sama Nya. Sisil udah tobat. Kalian semua tuh salah paham. Saya tuh gak mungkin nyuri. Saya udah tobat sekarang. Bohong. Ya, pasti dia lah yang ngambil semua barang kita. Dengerin ya, kalau kata si Sisil kagak, ya kagak. Gue yakin nih, lu semua tuh pada salah paham deh. Lagian kalau ngomong itu pelan-pelan, baik-baik, jangan keras-keras. Tak kalau kedengeran orang, si Sisil dikiranya maling aja. Ya kan Ustazah? Kalian jangan asal nuduh semuanya. Istighfar. Kalau kalian salah nuduh, kalian bisa jadi fitnah. Ustazah, mending sekarang Ustazah periksa tasnya Sisil sekarang juga. Biar kita bisa tahu dia itu malingnya apa bukan. Kamu kok jadi lancang kayak gitu sih? Apaan sih? Kamu tuh gak usah ngeles deh. Udah terbukti jelas-jelas kamu tuh gak ada kemarin waktu kita sholat isya berjamaah. Maaf Ustazah, tadi malam emang si Sisil ada di rumah saya kok. Kagak kemana-mana, beneran Sisil kagak maling. Astagfirullahaladzim, saya gak nyangka Sisil melakukan semua ini. Ustazah mau tahu buktinya? Nah, itu kan jam saya. Itu kan nyanyi aku. Astagfirullahaladzim. Ustazah, ini semua tuh fitnah. Saya nggak mungkin ngakuin ini. Kalian semua tuh fitnah. Saya udah tobat. Semua bukti ada di tas kamu. Kenapa kamu tidak mau berubah? Maaf, Sisil. Saya tidak bisa menolong kamu lagi. Kalau emang Ustazah Fatimah dan santri di sini sudah tidak bisa menerima saya lagi, saya akan keluar dari pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sudah, kalian bubar semuanya. Pergi lo! Maling! Maling lo! Stop! Astagfirullahaladzim. Ini ada apa sih? Sampai kalian mau usir Sisil dari sini? Sisil itu ngambil semua barang-barang dari santri-santri di sini. Saya rasa itu nggak mungkin. Saya yakin. Sisil itu sudah bertobat. Dan dia bertobat dengan sungguh-sungguh. Iya benar, Pak Ustadz. Saya tidak percaya kalau Sisil yang melakukannya. Tapi, semua bukti pencurian ini ada di tas Sisil. Tuh kan, Ustadz Rehan. Apa saya bilang kemarin? Nggak mungkin lah seorang ratu maling cepet banget tobatnya. Mohon maaf. Kalian tidak boleh sembarangan menuduh kayak gitu. Saya dulu seorang maling. Tapi sekarang saya udah tobat.
Sisil pun juga begitu. Nggak usah so tau kamu. Kemarin saya juga nggak lihat si Sisil itu soal isya berjamaah. Maaf, Ustadz Rehan. Semalam itu emang Sisil ada di rumah Inya, kagak kemana-mana. Ustadz Rehan perlu percaya iya sama Inya. Beneran kok, Sisil kagak maling. Ya, Sisil? Iya, Ustadz. Saya nggak mungkin maling, Ustadz. Saya juga nggak tahu kenapa barang-barang itu ada di tas saya. Bohong! Udah, kamu nggak usah banyak ngomong deh. Kita harus usir Sisil dari sini sekarang juga. Maaf, Ustadz. Bukan Sisil yang melakukannya, tapi Sonya. Saya berani bersumpah kalau Sonya yang melakukan semua itu, Ustadz. Mita, apaan sih? Kamu jangan urus sembarangan dong. Nah, ini nih saatnya gue ngejebak balik si ratu maling itu. Habis sholat isya, pas santrinya masuk, pasti kaget. Hah, barung gue hilang semua. Sonya, nyuri barang anak-anak. Kalau Ustadz Rehan aja nggak bisa bikin lo pergi dari sini, maka gue yang bakal bikin lo pergi dari sini. Bukan, Ustazah. Sumpah bukan saya. Jam tangan teman saya yang hilang, Ustazah. Oh, ternyata dia malingnya. Maafin saya. Udah mitnah aja deh. Baru minta maaf deh si Sisil. Udah, Mak. Sekarang saya menyerahkan kasus ini kepada kalian semua. Yang barangnya sudah dicuri oleh Sonya. Tabarokas murabbika. Salalili wal ikram. Sadaqallahul azim. Selamat ya. Berhasil mengharapkan. Iya, terima kasih. Ayo, diminum. Iya. Semoga Ustadz Raihan datang menepati janjinya untuk melamar aku. Pak Kiai, sebenarnya saya kesini itu mau meminta maaf karena saya tidak bisa menjalankan janji saya untuk melamar Habibah. Ustadz Raihan ini bagaimana sih? Kenapa tiba-tiba membatalkan janji sendiri? Apa karena si ratu maling itu? Umi, tidak boleh bicara seperti itu. Umi nggak terima, Bi. Habibah sudah diperlakukan dengan tidak enak di pesantren. Kalau saja Umi tahu, Ustadz Raihan mau membatalkan pernikahan ini, Umi nggak akan mengirim Habibah ke pesantren. Astagfirullahaladzim. Umi, ini sudah takdir dari Allah. Sebaiknya Umi masuk aja ke dalam. Ya udah, terserah Abi deh. Memang
kita tidak pernah tahu garis jodoh yang sudah ditentukan oleh Allah dari Lauh Mahfudz. Bener-bener pengen banget naik haji, Sil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sil. Ya. Sil. Pak Ustadz, yuk duduk di dalam aja yuk. Silakan. Nggak usahnya, di sini aja. Oh, iya. Ayo, silakan duduk. Ayo, Pak Ustadz. Silakan. Iya. Udah sono bikinin minum. Oh, iya. Mau di sini sih bikinin minum ya. Ih, udah sono. Ini silakan, Pak Ustaz. Iya. Sini. Makasihnya. Nya Rodia, saya datang ke sini mau minta restu sama Nya sekaligus mau melamar Sisil sebagai istri saya. Aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Insya Allah, saya akan menjadi imam yang terbaik untuk Sisilnya. Insya Allahnya, insya Allah, saya akan menerima Sisil apa adanya. Kalau Nya Rodia merestui, nanti saya akan datang ke sini lagi sama orang tua saya untuk melamar secara resmi. Saudara Raihan bin Rahmantono, saya nikahkan Anda dengan saudari Sisil Andriani binti Nurdin sebagaimana orang tuanya yang telah memaklumkan kepada saya dengan mas kawin perangkat alat sholat bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana? Saksi sah? Sah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina qulubihima kama alafta baina Adam wa Hawa wa ma alafta sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ustadz.